面。Jadi ini buat bagi ini adalah suatu ekspresi how to ask an opinion. What is your opinion? What do you think? What do you feel? I need your opinion. What do you feel? Could you tell me your opinion? So juga what's your comment about? Ignorance. Ya, ignorance juga bisa. Jadi ini bisa kita gunakan jika kita membutuhkan pendapat seseorang. Jika kita membutuhkan pendapat teman kita, pendapat orang tua kita, kita bisa menggunakan ini dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah kita mempelajari aspek menanyakan, berarti kita juga harus mempelajari tentang opinion, top duty opinion, yang berarti memberikan suatu pendapat. Contohnya seperti in my opinion, I think I think yes, I believe in my mind. Thank you.
contohnya dalam menggunakannya di dalam kalimat. Kode itu kabar kerja. Ini dia menanyakan tentang si kerja. Dan responnya ini, I think kerja is so good. Dan ini, jadi ini mengatakan I think kerja is so good adalah suatu respon dari ASCII opinion, yaitu giving opinion. Bacakan dialognya. Kepentingan sama Fadila, Miss. Next.
kids